Duk, ibu kangen. Lebaran ini kamu pulang kan? Halo Kak Hyang, untuk liputan lebaran nanti lo siapin skripnya dari sekarang ya. Udah tinggal berapa hari lagi nih soalnya. Katanya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kelak kau jatuh, setidaknya masih jatuh di antara bintang-bintang. Tapi terkadang langit terasa sangat jauh dari genggaman. Aku terlupa kapan terakhir kali aku dapat tertidur tenang. Di balik senyuman selalu tersimpan rasa takut akan masa depan. Kita sering sekali fokus mengejar mimpi. Sampai-sampai ada yang terkorbankan, meski itu tanpa sengaja. Sampai akhirnya, dunia mengingatkan kita bahwa kita tidak berjuang sendirian. Akan selalu ada orang yang hadir untuk kita. Kahiyang anakku, belakangan ini ibu lihat kamu sibuk banget. Ibu ngerti, kamu lagi kejar mimpi kamu dan ibu di sini selalu doain yang terbaik buat kamu. Gak apa-apa kok kalau kamu gak bisa pulang. Yang penting kamu jaga kesehatan ya. Kalau kamu udah gak sibuk, kabari ibu ya. Ibu pengen denger cerita kamu. Ini ibu buatin kue nastar kesukaan kamu. Jangan lupa dimakan ya. Semangat kerjanya ya, Nduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesibuk-sibuknya kita mengejar mimpi, jangan lupa untuk pulang ke rumah yang kau cintai. Sukses itu tak selamanya terukur dengan materi, karena keluarga adalah harta yang tak perlu kamu cari. Panasonic.